Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Leo. Hari ini kita bakalan mainin game Watcher of Dreams. Jadi kali ini ada sesuatu yang menarik ya menurut saya ya. Karena apa? Mungkin beberapa dari teman-teman banyak yang udah merasa mentok ya, maksudnya damage dan attack dari hero-hero teman-teman kok rasanya susah banget di upgrade. Mungkin teman-teman bisa upgrade di Awaken, cuman di Awaken ini kan susah juga ya, apalagi untuk di Legend teman-teman. Jadi menurut saya ada saran yang baru. Apaan tuh? Apaan? Yaitu adalah artefak ya. Jadi teman-teman jangan menyepelekan artefak. Mungkin untuk di mid game ke atas artefak itu mudah untuk dicari, tapi untuk yang early game itu artefak ini memang agak sulit dicari karena harus main di raid khususnya ya. Jadi kalau di gear, rata-rata saya pun udah mulai mentok sih teman-teman. Kecuali teman-teman punya cukup bahan untuk enchant artefak itu ya. Salah satunya saya udah enchant satu nih ya. Itu pun dapetin bahannya juga cukup sulit teman-teman. Jadi saya hari ini bakalan gacha. Gacha apa? Gacha artefak. Jadi untuk beberapa hari sebelumnya, untuk hampir 4 atau 5 hari saya fokuskan untuk farming untuk dapetin batu ini. Batu meteor ini bisa teman-teman dapetin di raid artefak material raid. Artefak material raid. Jadi saya cuman sampai mentok ke stage 17 teman-teman. Memang agak berat sih di sini karena apa? Teman-teman harus punya tank yang cukup bagus ya. Saya di stake 18 sampai sekarang masih belum lewat, tapi nggak apa-apa, ada masanya. Jadi coba kita mainkan sekali di artefak ini, di raid yang 17 ini, dengan tim yang seperti ini ya teman-teman. Rata-rata sih nggak kepake semua sih, apalagi yang untuk tipe archernya nggak kepake, tapi ini yang saya biasa bawa di dalam tim. Jadi saya biasa selalu pakai tanker pertama ya di depannya. Saya lupa namanya siapa. Oke, saya lupa pasang auto ya. Saya lupa, benar-benar lupa. Si goblok. Oke, sangat sangat containable banget kali ini. Saya benar-benar lupa kenapa saya nggak pilih auto ya teman-teman. Jadi saya bakalan kasih lihat, saya biasanya munculin yang pertama ini sih Regulus ya. Regulus ini tanker. Jadi harus punya tanker ya teman-teman ya. Teman-teman harus punya tanker untuk bisa bertahan dari serangan Salazar. Jadi tank itu harus kuat banget. Kalau enggak tipis banget bentar aja habis. Jadi saya selalu pakai Regulus di depan ya. Terus untuk ngasih damage tambahannya itu saya pakein Salazar dan healer satu biji doang. Kecuali teman-teman punya healer yang bisa di darat ya. Kalau bisa lebih banyak healer lebih bagus. Cuman rata-rata healer itu kan gak di ground, dia rata-rata di bagian atas ya. Stack bagian atas. Jadi gampang banget di stack 17, tetapi kalau naik ke stack 18 itu jauh banget teman-teman. Regulus saya padahal sudah awaken 1 dan rata-rata sudah full sih semua. Cuman masih belum sanggup untuk nahan. Karena apa? Karena saya masih belum memiliki healer yang super-super cakep ya. Saya masih punya healer yang epic, yang paling tinggi ya. Saya belum punya healer yang legend teman-teman. Jadi udah jangan berlama-lama, kita langsung coba gacha artefak. Artefak ini ada terdiri dari 3 tipe ya teman-teman. Ada yang epic, ada yang legend, sama sampai batuk. Ada yang mythic ya. Tetapi chance untuk ngedapatin itu beda teman-teman. Bukan berarti teman-teman buka yang di mythic ini teman-teman bakalan dapetin mythical artifact. Belum tentu karena punya chance 20%. Kita buka dulu yang dari legendary ya. Legendary punya chance 50% untuk dapetin mythic. Jadi kita gas aja langsung 10. Mudah-mudahan ada kayak satu mythic. Nggak ada satupun mythic, tapi saya dapat dua legend. Lumayan ya teman-teman. Satu untuk tipe archer nih ya. Ya. Shadowgaze namanya. Shadowgaze sama satu lagi Solar Rune. Rune matahari ya. Menerima saat menerima damage defense meningkat sebesar 12% selama 3 detik. Bagus banget untuk tanker. Oke, kita gas lagi. Mudah-mudahan bisa dapetin
mythic. Oke, dapat satu mythic di sini ya teman-teman ya. Saya dapatin ini mythic yang untuk tipe archer ya. Oke, saya pengennya sih dapetin beberapa yang dup ya teman-teman, karena dup di sini bisa untuk di upgrade ya. Coba kita lihat di sini, saya belum punya dup yang ini. Ini masih belum diperkuat. Saya pengen banget dapetin untuk yang Salazar ini. Salazar ini belum ada dupnya, saya baru punya dup sebiji doang, jadi bakalan bintangnya naik satu titik. Oke, kita gacha lagi yang di mythic 20% ya chance untuk ngedapetin legendary untuk dapetin mythic. Kita buka satu-satu aja, 10-10 langsung. Kita buka aja yang 10-10 langsung ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat 3 atau 4. Oh, lumayan ya. 1. Oh, ini untuk tipe fighter teman-teman. Jadi ini salah satu ya teman-teman yang bisa nge-boost banget defense, attack, ataupun HP dari hero kita teman-teman, kalau kita sudah punya gear yang sudah mentok ya teman-teman, kecuali teman-teman bisa untuk upgrade gearnya lagi. Ini kelas healer, oke, atau support ya. Ada lagi dapetin support ya, meningkatkan attack speed semua hero dalam jangkauan sebanyak 30 setiap 60 detik, berlangsung selama 10 detik. Jadi setiap artefak di sini punya skill ya teman-teman, punya skillnya masing-masing. Ih, lumayan ya, 1 2 3 4 dapetin 4. Pada 20% saya dapetin 4, berarti 40% teman-teman change-nya. Oke, kita gas lagi 10 lagi. Kita lihat. Nah, ini jelek banget. Gak dapetin mythic sama sekali, tapi dapetin beberapa legend ya yang ada dupnya, jadi saya bisa upgrade teman-teman. Jadi bagus banget sih teman-teman untuk meng-up status dari, oh, dapetin legend lagi, untuk mengupgrade status dari hero teman-teman. Artefak ini apalagi dia punya skill tersendiri. Kita buka yang di legend ya. Legend saya masih ada sisa 200, berarti saya masih bisa buka 6 kali lagi ya. Oke, dapetin legend lagi. Dapetin mythic dong. Legend lumayan ya, lumayan. Saya nggak berharap dapetin mythic. Leo itu epic, Leo epic. Alah, mythic jelek. Oh, legend lagi lumayan. Gak apa-apa ya, legend dulu dikasih teman-teman, gak masalah. Mythic lagi. Oke, legend lagi, support. Kita lihat ya, ada yang bisa kita upgrade atau tidak. Ini gak, saya gak memiliki dup ya. Ini di sini ada nggak dupnya? Oke, yang ini juga untuk si hasut, saya belum punya dupnya. Jadi banyak banget tipenya ya teman-teman, daftarnya banyak banget, belum tentu kita bisa dapetin dupnya. Jadi ini juga belum. Nah, yang ini banyak banget dupnya teman-teman, lumayan kita bisa upgrade. Jadi statusnya meningkat cukup banyak ya. Damage yang tambahan memberikan kepada unit udara plus 14% ya. Tadi plus 13 ini naik jadi plus 14% khusus untuk drop udara. Terus ini diperkuat, dan ini juga kita bisa naikin ya teman-teman setiap level 3. Setiap 3 tingkat teman-teman bisa upgrade lagi atau enchant lagi artefak ini dengan dupnya teman-teman. Ini saya nggak cukup nampaknya ya. Oke, lumayan. Ini rasanya ada. Oke, ini ada, cuman ini nggak cukup. Ini bisa kita cari ya teman-teman dengan cara dijual. Dijual. Bagaimana cara menjual artefak? Saya lupa. Saya lupa menjual artefak. Biasanya bisa langsung ya. Ini dia teman-teman, jadi kemarin saya lupa ya dimana nyariin bahannya ini, dan saya udah ketemu. Rupanya kita langsung klik aja di bagian atasnya ini untuk ditambahkan, jadi kita bisa langsung jual-jual aja yang nggak penting lagi, dan bisa kita jadikan bahan untuk upgrade
artefak-artefak kita. Saya agak bingung, tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti saya bakalan jualin beberapa artefak yang saya udah miliki ya teman-teman. Ini kenapa saya pakein yang epic, karena kebetulan kemarin epic ini banyak banget dupnya, jadi saya upgrade sampai full teman-teman bintangnya. Jadi bisa kalau full levelnya bisa sampai level 25. Ini kayaknya ada ya, kayaknya ada, nggak ada dupnya, belum ada. Legend banyak yang, kalau untuk tipe mitik banyak yang belum ada dupnya. Jadi teman-teman jangan pernah remehkan artefak-artefak salah satu yang menunjang banget. Kayak contohnya dari untuk Salajar saya ini, artefak ini yang belum di ancient atau belum dinaikkan bintangnya 1, itu bisa nambahin HP sampai 3100 dan attack sampai 1048 ya teman-teman. Jadi sangat membantu juga ya teman-teman untuk status dari chain, dari hero teman-teman. Attacknya tambah 10. Kalau yang lain ya kita lihat yang sudah di up bintangnya. Oke, tetap kalau tipe mythic itu selalu lebih bagus ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat. Untuk tipe legend yang sudah up 3 bintang saja, dia cuma bisa menaikkan attack sampai 551. Sedangkan mythic belum dinaikkan bintang sudah 2 kali lipat ya 100%, dan punya skill yang cukup unik ya, memberikan 20% damage tambahan kepada target yang terkena efek blade. Jadi cocok banget untuk Salajar ini, karena Salajar punya skill yang memberikan blade teman-teman ya, memberikan blade, mana dia, oh ini memberikan blade. Jadi cocok banget, jadi teman-teman harus cocokkan juga artefak dengan skill-skill hero-hero teman-teman. Jadi kalau belum punya mythic artefak, teman-teman juga bisa kok pakai yang legend supaya untuk mendongkrak. Jadi kalau teman-teman punya artefak walaupun cuma legend, teman-teman up terus sampai up sampai full, teman-teman punya hero yang lebih kuat untuk guna supaya bisa farming di artefak material real supaya jadi lebih kuat lagi ya teman-teman. Oke lah teman-teman, thank you udah nonton sampai akhir, mudah-mudahan tips kali ini cukup membantu teman-teman ya dalam meningkatkan attack dan damage yang dimiliki oleh teman-teman. Thank you. Dadah.